ngan Poles Cianjur ngahangkeken prakprakkan pengamanan tim mimiti gerbang Ma Poles Canjur tapi saku menapos kepolisian di Sabuderen Kabupaten Canjur Dina nas-nasnaha dilakkonan Minngka ketak nyinglar teror satu tas Bitu nabom dima Poles Medan Dinapoerbo berang nu anyar Kaliwat Satu tas bituna bom di Polres Tabes Medan pada beberang reng-rengan Polres Cianjur mengangkatkan prak-prakan penjagaan di lawang asup ma Polres Cianjur. Sejumlah anggota diwewegan wewegan pakarang lengkap di Kepriken. Samalah saban tamu anu asup kaita lingkungan di Pariksa Kalawan Gemet, timimiti pemeriksaan identitas pengunjung tepika barang bawaan di jero kendaraan. Ngjatatkan penenjagaan di lawang asup Mapolesianjur sab beberapaha anggota sabahaan diwagan kupa Karang lengkap Jing rompi anti peluru G Sumebar di sawwatarapusirpangladen kepolisian Tur tadi mangngmpirang pos penjagaan Dina nasnasna ketak menghakutkan pengamanan di lakonan kernyiinglar teror satu tas Biuna bom di Mako Polresta Besmedan Pueboberang nuarr Kaliwat Senajan gitu petugas meredih masyarakat saka selawasna tenang serta ngalakonan kegiatan kawasasari. Dan juga mako-mako Polri, baik itu Polres, Polsek, kemudian Pospol dan juga pos-pos lantas yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Khusus untuk Polres kita uh, telah memasang barrier-barrier yang memang akan sedikit. Uh, mempersulit ya bagi oknum-oknum yang akan uh, berbuat jahat ataupun berbuat yang tidak baik. Wakapolres Cianjur meredih sakum narengrengan anggotana turta masyarakat salawasna waspada turta lewih iatna utamana di mangpirang tempat rame. Lihat itu masyarakat jadi diperdih laporan sagancangna upama aya gangguan keamanan di sabuderen lingkunganana. Heri Setiawan Bandung TV。